taala salawat juga salam kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, Habib Hussein yang saya muliakan uh, Pak Parit yang saya juga muliakan sebagai uh, owner Rasil dan tim Rasil, kru Rasil yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Silaturahim yang dimuliakan oleh Allah SWT uh, Dalam kuliah singkat 7 menit ini Saya ingin mengajak kita semua Mengamalkan perintah Allah yang pertama Saat Ramadan nanti datang Apa perintah Allah yang pertama Pak? rajim bismillahirrahmanirrahim Baca Baca Nanti Ramadan banyaklah membaca, terutama membaca Al-Quran. Saya ulangi ya, Ramadan nanti banyaklah membaca, terutama membaca Al-Quran. Sapi saya mengajaknya, enggak usah bikin target khatam lima kali, enggak usah. Bacalah Al-Quran nanti Ramadan pelan-pelan. Kalau bisa setelah sahur empat jam duduk baca Al-Quran pelan-pelan baca terjemahannya baik-baik. Yang tidak paham datang ke Cibubur tanya Ustaz Husin maknanya apa. Ya. Saya ulang lagi ya supaya masuk ini ya. Nanti Ramadan amalkan perintah Allah yang pertama membaca. Karena Ramadan diturunkan Al-Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an tapi dalam kali ini saya tidak banyak ndak ngajak adu banyak-banyakan khatam Quran di Ramadan. Tapi bacalah pelan-pelan. Berulang-ulang. Zalikal kitabul la fihi Baca artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tanya dirinya, sudah dijadikan belum Al-Qur'an petunjuk hidup kalau belum berarti kita bukan orang yang bertakwa. Lanjutkan baca terus. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Sampai paham dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Eh, saya kasihan sama umat di zaman sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi korbannya orang alim. Umat ini korbannya orang alim. Karena orang alim di masa sekarang egonya sangat tinggi. Pengen punya jamaah, pengen terkenal, pengen dinilai bagus ceramahnya. Sementara orang yang datang mendengarkan ini rata-rata orang yang jarang baca Al-Quran. Akhirnya terpengaruh dengan cerita gurunya, alimnya. Hati-hati. Bagaimana caranya supaya kita tidak bisa kayak kebo yang dicucu hidung sama kiai sekalipun? Baca. القران الله بارفير شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس القران إن هدى للناس بوكان هدى للأستاذ بوكان هدى للمشايخ بوكان هدى للعلماء تبي هدى للناس Al-Quran ini petunjuk bagi Benyamin Netanyahu sekalipun. Karena dia manusia. Maka saya mengajak bulan Ramadan nanti amalkanlah perintah Allah yang pertama. Ini perintah Allah yang pertama ini. Membaca. Kemudian yang dibaca apa? Al-Quran. Enggak usah bikin khatam-khatam banyak, nggak usah. Bacalah banyak berulang-ulang berulang-ulang berulang-ulang-ulang sampai paham maknanya apa. Yang tidak paham datang ke Cibubur ke rumah Ustadz Husain. Tapi jangan mentodong-todong tanya jam berapa beliau ada di sini. Supaya paham karena kata Allah, fasalu ahlaz-zikri kuntum la ta Tanyalah alim ulama kalau kau tidak tahu ini konsep ini konsep fasalu ahla zikri tidak istilahnya one way dari ustadz ke murid itu salah itu bukan konsep fasalu ahla zikri ketika perintahnya fasalu ahla zikri menunjukkan yang mendengarkan ini juga punya ilmu pengetahuan ada yang mentok tanya bukannya kita datang kosong mau jadi bawa sama kiainya kemana-mana kalau kayaknya adil, kalau kayaknya dobit dia akan bawa kita ke kanan. Tapi kalau kiainya fasik, dia akan membawa kita ke jalan neraka. Waalaikumsalam. Saya ulangi lagi, bapak dan ibu, amalkanlah perintah Allah yang pertama. Nanti di bulan Ramadan membaca, yang dibaca adalah Al-Quran, bukan yang lain. Ya, amalkanlah supaya agama kita ini semakin baik punya kita ilmu pengetahuan jangan mau ditakut-takuti oleh siapapun Al-Quran ini kitab yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala hudan linnas wa minal huda wal oh, itu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala ...tidak ada orang yang tersesat... ...ketika membaca Al-Quran dengan baik dan benar... ...tetapi tetap... ...fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun... ...tanyalah ahlinya... ...tanyalah ulamanya... ...ulama yang berzikir... ...ulama yang betul-betul bersama Allah... ...makanya disebut ahli ...bukan ulama yang hanya tahu saja... ...tetapi ulama yang bersama Allah yang ahli mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang muncul pula mufasir-mufasir jadi-jadian di Republik Indonesia ini. Banyak kali muncul mufasir-mufasir dadakan yang enggak tahu kita belajar di mana, sanad ilmu tafsirnya diambil di mana, tiba-tiba menafsirkan Al-Qur'an. Karena pandai ilmu public speaking dipercaya pula oleh banyak orang. Kehati-hati. Saya ulangi lagi sekali lagi. Di bulan Ramadan ini Ba amalkanlah perintah Allah yang pertama yaitu apa? Iqra membaca. Yang dibaca apa? Al-Qur'an. Bacanya jangan pakai target khatam banyak-banyakan. Baca hudu wa tenang dan merendahkan diri. Tenang, ulang-ulangi, 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 ulang ulang sampai menempel di hati kita. Kalau ndak paham, Tanyalah orang yang mengetahui, tanyalah ulama yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, yang kedua oh, agak lebih sedikit tujuh menit, nggak apa-apa ya. Saya tadi tujuh menit janjinya, mohon maaf ya. <laughs> Satu lagi. Ramadan nanti, kalau tadi saya bilang Ramadan nanti, amalkanlah perintah pertama. Ini. Ramadan nanti jagalah baik-baik perintah Allah yang paling penting. Apa itu? Ada yang tahu nggak apa perintah Allah yang paling penting? Oh, diem. Sholat lima waktu pak. Oh, dua ya, bawa pulang ini baik-baik bu ya. Yang pertama dan yang paling penting. Saya ulangi lagi, ini ceramahnya belum ada judulnya tadi. Saya juga bingung judulnya dari mana. Pokoknya inilah yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi pesannya, amalkan perintah pertama. Yang kedua, amalkan perintah paling penting. Yaitu apa? Sholat lima waktu sehari semalam. Kalau saya ajak yang laki-laki berani nggak begini coba berani nggak coba kira-kira berani nggak Ramadan ini saya berjanji ya Allah sholat lima waktu sehari semalam di masjid bersama imam kira-kira yang berani nggak kalau berani nanti tulis pakai notaris pak ya. Bo, serius saya ini. Supaya bisa digugat. Masa janji sama Allah? Pakai materai harusnya. Minimal. Tulis nanti di rumah. Ya Allah. Ramadan nanti. Saya berjanji. Akan melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam. Di masjid bersama imam takbir pertama. Ada rahasia besar di sana. Rahasianya tidak saya sampaikan. Amalkan pasti akan tahu. Nanti telepon saya pasti. Saya temukan akhirnya rahasianya. Yang ibu-ibu boleh tidak namalin ini? Ada Ustaz Husin di sini saya mohon maaf kalau saya berfatwa. Saya mengizinkan perempuan sholat lima waktu sehari semalam di masjid. Saya tidak setuju dengan pendapat perempuan lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Tapi al-afu dari Habib Husin mungkin beda pendapat dengan saya. Tapi saya berpendapat perempuan Indonesia boleh sholat di masjid. Kenapa? Wong dia datang ngaji nggak sama lakinya? Loh, kalau ngaji aja nggak sama laki, kenapa sholat dilarang-larang? Wong dia berangkat ke mall nggak sama lakinya? Ada ibu-ibu yang ke mall sama lakinya? Emang ada laki orang Indonesia yang mau nemenin bininya ke mall? Kagak. Ke pasar sama lakinya nggak? Enggak. Ya udah ke masjid aja. Emang ada yang mau pacaran di masjid? Wallahi boleh nggak itu diamalkan? <tuh> saya Pak Ahlan Wasahlan nomor haba, sholat di masjid, insya Allah aman dari fitnah karena tirai kita bagus, apa kita dan sebagainya bagus, boleh diamalkan oleh perempuan. Tapi saya juga tetap menghargai pendapat yang mengatakan bahwa bagi perempuan di rumah lebih baik. Tapi saya garis bawahi, setelah saya teliti, perempuan yang berwajah cantik memang harus di rumah sholatnya. Tidak boleh ketawa. Tadi dilarang mau Ustaz, jangan ketawa. Saya nggak bikin lucu loh, Bib. Ketawa. Ya. Nenek-nenek boleh. ya. Pokoknya ngaca cantik di rumah aja udah. ya. Kalau nggak cantik boleh silahkan datang. Karena memang bahaya kalau yang cantik ke masjid bahaya. Maka hadis itu disabdakan Rasulullah SAW... Alaihi Wasallam di tanah Arab yang memang masya Allah perempuan Arab diciptakan Allah cantik. Tapi kalau perempuan Indonesia alhamdulillah baik-baik itu pula cara lebih lebihnya kan? Kalau perempuan cantik, cantik juga, ya? cantik juga, oh cantik juga kata Habib berarti harus di rumah kalau gitu ya. Kalau cantik tak harus di rumah dan baik hatinya. Ah, saya ulangi lagi, jangan ingat lucunya ya. Saya ini itu nggak bisa nggak lucu rupanya ini saya sobat serius tetap ada yang ketawa coba saya ulangi lagi, kultum kita udah lebih sebenarnya 7 menit. Amalkan perintah pertama, membaca. Membacanya Al-Quran. Dan jangan banyak-banyakan khatam. Tetapi baca dengan cara memahami. Kalau tidak paham, tanya ahlinya. Yang kedua, amalkan perintah yang paling penting. Sholat lima waktu sehari semalam. Di masjid, takbir pertama bersama imam. Kalau ada yang dekat dengan Pak Jokowi, program revolusi mentalnya itu kalau mau berhasil, suruh semua menteri wajib sholat zuhur dan asar berjamaah di istiqlal. Yang nggak sholat berjamaah resah itu juga. Berhasil negara ini sudah. Anggota DPR-nya sholat berjamaah. Zuhuran asar minimal. Oh, subuh mungkin di rumah masing-masing lah ya. Termasuk Pak Jokowinya juga harus sholat. Nih gimana negara ini mau revolusi mental? Saya nggak tahu Pak Jokowi. Mudah-mudahan husnuzon sholat lima waktu dia berjamaah di masjid di dekat istana situ mungkin ada masjid ya kan? Tapi kalau ndak, kalau ada yang dekat dengan Pak Jokowi sampaikan ada rakyat namanya Salman Al Farisi membisikkan kalau program revolusi mentalmu ini mau berhasil kembalikan umat Islam ke masjid. Kembalikan umat Nasrani ke gerejanya masing-masing. Kembalikan umat Hindu ke apa? Kalau Hindu apa? Kure. Kalau umat Buddha ke uh, wihara, kembalikan itu ke masing-masing rumah ibadahnya dan dalami agamanya masing-masing. Insya Allah akhlak Indonesia kembali baik seperti nenek-nenek moyang kita zaman dulu sopan, santun, jujur, baik dan lain-lain sebagainya ini saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf sebenarnya doa itu, orang yang sudah ubanan malu Allah menolak doanya saya belum ubanan ha? Bip? <laughs> baik semoga Allah taala menjadikan kita orang yang mau mengamalkan perintahnya dengan baik dan meninggalkan semua larangannya dengan ikhlas. على هذه النيه ولكل نيه صالحه والى حضره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان <coughs> وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين salin walhamdulillahirabbilalamin kita baca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh